Benarkah kopi mampu menurunkan berat badan? Siapa yang tidak mengenal dengan minuman yang identik dengan warna hitam serta rasa pahit ini? Tentu semua orang Indonesia mengenalnya. Kopi sangat digemari oleh masyarakat Indonesia sebagai minuman pengusir rasa ngantuk. Hal ini karena kandungan kafein pada kopi membuat mata kita melek. Dan saat ini, kopi bukan lagi minuman pahit. Justru, kopi sudah menjadi minuman favorit kebanyakan orang karena rasanya yang manis dan nikmat. Kombinasi dengan bahan lainnya seperti gula, susu, jahe, dan lain sebagainya membuat banyak orang menyukai kopi. Nah, sahabat, berbicara tentang kopi, ada kabar gembira bagi Anda yang ingin menurunkan berat badan. Ya, selain dapat mengusir rasa ngantuk, ternyata kopi juga mampu membantu menurunkan berat badan. Namun, kopi yang digunakan adalah kopi yang organik atau kopi murni. Nah, bagaimana cara kopi menurunkan berat badan? Berikut tips menurunkan berat badan dengan kopi. Untuk menurunkan berat badan dengan kopi, Anda perlu menyiapkan 3 bahan alami, yaitu kopi, mentega, dan minyak kelapa. Caranya yaitu campurkan ketiga bahan tersebut, kemudian blender hingga warnanya hitam kecoklatan seperti latte. Kemudian Anda minum. Setelah Anda minum, perut akan terasa panas seperti habis lari atau olahraga. Minuman tersebut memang terasa aneh dan bisa dikatakan tidak enak. Namun, minuman tersebut dapat memaksimalkan pembakaran lemak sehingga berat badan dapat turun dengan cepat. Selain dapat menurunkan berat badan dengan cepat, minuman tersebut juga mampu mencegah berbagai macam penyakit.
Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.